Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui nomor atau SIM yang digunakan untuk login akun Orbit? Ada cara yang hanya bisa mengetahui 3 angka terakhirnya. Jadi cara mengetahui 3 angka terakhir dari nomor HP yang digunakan untuk login SIM Orbit jika nomornya lupa ataupun hilang. Caranya simpel. Yang pertama, kita bisa melihat email dari modem Orbit yang ada pada bagian belakang, yang langsung kita menginput pada Orbit aplikasi. Kita langsung membuka aplikasi My Orbit seperti ini. Kita klik login, kemudian kita klik lupa email atau nomor HP. Di sini email modem atau nomor Orbit akan diminta. Karena nomor Orbitnya lupa, misalkan kita akan masukkan email dari modem Orbit yang kita pakai. Salah satu contoh email yang digunakan di device Orbit saat ini adalah, kita masukkan emailnya, ada 15 angka. Oke, ada 15 angka email dari modem router Orbit. Kita masukkan email dan kita klik lanjutkan. Nah, sahabat bisa lihat di sini pencarian akun Orbit. Akun Orbit ditemukan terhubung dengan data modem yang Anda masukkan. Anda akan diarahkan untuk login kembali dengan klik lanjutkan. Jadi nomor handphone yang dipakai untuk login pada device Orbit ini adalah nomor handphone yang terakhirnya 319. Jadi sahabat bisa mengingat-ingat nomor yang terakhir 319 ini yang digunakan untuk login ke akun Orbit. Oke, itu untuk mengetahui jika ada yang lupa ataupun menduga-duga nomor handphone yang mana yang digunakan untuk login akun Orbit. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, dia akan kembali ke login awal karena hanya diberitahukan untuk 3 angka terakhir dari nomor handphone yang kita gunakan untuk login ataupun email. Misalkan kita login menggunakan email, maka akan diberikan nama terakhirnya atau nama awalnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.